Ini apa Mbak? Kok ada mie-nya? Hah? Atau kok ada mie-nya? Ada mie-nya? Oh, pecelnya pakai mie. Assalamualaikum sahabat Sang Pensiunan. Sekarang saya ada di Jalan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Saya mau cari sarapan di sini nih. Masakan Padang yang enak. Kita masuk ya. Ini aneka lauknya nggak ada di sini. Biasanya macam-macam ya, tapi ini kok masih sepi. Kita tanya masnya ya. Ini belum lengkap semua ya? Belum. Jam berapa? Lengkapnya jam berapa? Jam 10. Walau belum lengkap, udah banyak juga loh yang makan. Ini biasanya siang dikit ngantri di sini. Nah, kalau lengkap menunya seperti ini. Sekarang saya mau menuju ke samping dulu ya. Ini aneka kue-kue. Ada talam, ada wajik, ada ongol-ongol, serabi, dan ini yang saya suka di sini, bubur kampiun. Sebelah situ ada apa ya? Ini apa Mbak? Kok ada mie-nya? Hah? Atau kok ada mie-nya? Ada mie-nya? Oh, pecelnya pakai mie. Beda ya pecel Padang sama pecel Jawa. Dan saya pesen bubur kampiun komplit. Saya suka beli ini dari zaman masih jualan di lapak kecil di dalam Pasar Benhil. Sekarang udah jadi restoran besar, 2 lantai. Ini dia bubur kampiun komplit. Ada ketan, kacang hijau, bubur sumsum, kolak pisang, bubur candil, dan mutiara. Rasanya mantul dan cukup kenyang untuk sarapan. Tempat makannya cukup luas ya. Ada lagi di lantai 2. Tapi jangan siang-siang datang ke sini. Penuh, susah cari tempat. Sekarang saya mau keluar ya. Nah, ini biasanya ada juga sate Padang, tapi karena ini masih pagi jadi sate Padangnya pun belum matang. Nah, di sini di bagian luar ada juga seperti yang di dalam, khusus untuk yang take away. Jadi tempatnya itu pas di sebelahnya Bank DKI Bendungan Hilir atau Benhil ya. Sebelah Bank DKI ini Pasar Benhil. Terima kasih sudah mengikuti channel Sang Pensiunan. Bila berkenan, like, subscribe, and share. Thank you.